Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Masih lanjut dengan pembahasan dari UFC 280 kemarin. Kali ini yang kita bahas adalah kelas UFC Bantamweight yang juga menjadi sorotan utama dalam event Abu Dhabi tersebut. Baik perebutan posisi number one contender antara Piotr Jan versus Sean O'Malley dan juga perebutan sabuk juara UFC Bantamweight antara Aljamain Sterling versus DJ Dillashaw. Kita mulai dari perebutan number one contender. Sudah bukan rahasia bahwa Sean O'Malley adalah prospek UFC, dan keputusan UFC ini tidak salah. Karena bahkan sejak memenangkan contender series pun, Sean O'Malley sudah menunjukkan pesona bintangnya. Rapper legendaris Snoop Dogg bahkan langsung terkesima dengan Suga, gayanya yang tengil, namun diimbangi dengan kemampuan yang luar biasa. Sean O'Malley memiliki sesuatu yang dalam industri show bisnis sebut dengan istilah It Factor. Sean O'Malley pun menjadi fighter pertama tanpa ranking yang diberikan fasilitas mengisi co-main event dalam event UFC berangka, yaitu dalam UFC 252, Miocic versus Cormier 3, 15 Agustus 2020. Namun ternyata, keputusan UFC untuk memberikan jalur cepat kepada Sean ini berujung tragis. Marlon Vera, fighter yang baru saja kalah kontroversial dari Song Yadong, malah menghancurkan Sean O'Malley dan merampas hype train yang Sean bawa. Namun melihat Marlon Vera gagal melaksanakan tugas setelah kalah dari Jose Aldo, UFC kembali memproyeksikan Sean O'Malley. Setelah pertandingan ini, UFC memberikan jalur aman bagi Sean. Sean diberikan lawan-lawan tidak ranking untuk menambah rekor dan terutama untuk mengembalikan hype-nya. Namun Sean O'Malley pun bertanggung jawab dengan fasilitas ini. Ia tidak hanya menang, namun terus memberikan knockout-knockout cantik atas lawan-lawannya. Dengan highlight reel yang sudah terkumpul, Sean mencoba mendapatkan ranking 10 besar pertamanya dengan merampas ranking 7 dari Pedro Munhoz. Namun sayang, insiden colok mata menggagalkan langkah besar ini. Akhirnya, secara mengejutkan, Sean O'Malley mengumumkan bahwa ia tidak ingin menunggu lama lagi. Jangankan ranking 7. Kini, Sean langsung menyasar ranking 1 UFC Bantamweight, yaitu sang mantan juara UFC Bantamweight dan interim UFC Bantamweight, Piotr Nomersi Yan. Piotr Yan sendiri baru saja kalah untuk kedua kalinya dari Aljamain Sterling, setelah sebelumnya berhasil mendapatkan sabuk UFC interim dari Cory Sandhagen. Dan gua rasa pertandingan Piotr Yan melawan Cory Sandhagen lah yang membuat Sean O'Malley menemukan kesempatan untuk bisa menaklukkan sang Terminator divisi ini. Sean dan Cory memiliki tinggi yang sama, yaitu 180 cm. Mereka berdua diuntungkan di kelas ini yang rata-rata berisikan fighter dengan tinggi 170. Kendati demikian, Piotr Yan tetap dijagokan dalam pertandingan ini. Jangankan sebagai number one contender, Piotr Yan masih dianggap raja bagi divisi UFC Bantamweight ini. Karena bahkan dalam rematchnya melawan Aljamain Sterling, hasil penilaian juri adalah split decision. Dan bahkan Dana White merasa Piotr Yanlah yang menang di malam itu. Untuk itu, Piotr Yan datang sebagai favorit dalam pertandingan ini. Sean O'Malley di angka plus 230 dan Piotr Yan di angka minus 285. Gua rasa Sean O'Malley bersama timnya tahu monster apa yang akan mereka hadapi di Abu Dhabi nanti. Namun mereka juga tahu skenario terbaik dari matchup ini. Skenario pertama, kalaupun Sean O'Malley kalah, ya wajar aja. Dia kan masih ranking 11. Wajar dong kalau kalah sama ranking 1. Dan justru fans akan mengacungkan jempol atas nyali Sean O'Malley. Dan skenario kedua nih, yaitu kalau Sean O'Malley menang. Wah gila, star powernya bakal meroket bak Conor McGregor versus Jose Aldo dulu. Dan title shot akan langsung di tangan. Dan ternyata skenario kedua lah yang terjadi. Namun meskipun title shot berhasil di tangan, star powernya bisa dibilang tidak meroket seperti yang diharapkan. Sebelum pertandingan terjadi, sebenarnya fans Piotr Yan sudah was-was. Kenapa? Karena Piotr Yan dikenal sebagai fighter komputer. Dia akan merelakan ronde pertama kalah
hanya untuk membaca gaya bertanding lawan. Kemudian, Piotr akan membalas di ronde-ronde berikutnya. Gaya bertanding ini sah-sah saja dalam main event atau perebutan sabuk yang memakan 5 ronde. Tapi gaya bertanding seperti ini akan sangat berbahaya untuk pertandingan biasa yang hanya memiliki 3 ronde. Namun di pertandingan itu, Piotr Jan tidak mau kecolongan poin dan mulai bermain aktif bahkan sejak ronde pertama. Piotr Jan berperan sebagai agresor dan terus menekan Sean O'Malley sejak bel dibunyikan. Namun Sean mampu menjawab tekanan ini dengan terus mengelilingi pagar dan mendaratkan tendangan-tendangan. Sedangkan Piotr Jan masih kesulitan mencari momen untuk menanggulangi perbedaan jangkauan yang signifikan ini. Piotr Jan hanya bisa berharap pada tendangannya untuk memotong langkah Sean. Bahkan Sean mampu mendaratkan satu strike yang cantik, meskipun tidak membuat Piotr Jan bergeming sama sekali. Akhirnya Piotr Jan mencoba gulatnya, namun Sean O'Malley mampu menahan takedown ini. Satu stomp knee dari Piotr Jan berhasil memotong langkah Sean dan membuka peluang untuk percobaan takedown. Yang kali ini berhasil. Di ronde kedua, Piotr Jan membuka dengan tendangan. Beberapa detik berlalu, satu strike kiri Sean mendarat telak ke kepala Piotr Jan. Seluruh penonton di Etihad Arena berteriak. Piotr Jan mulai memukul tidak karuan untuk menyelamatkan dirinya. Namun head movement boxingnya membuat Piotr Jan mampu recover dengan baik. Dan kini, giliran Piotr Jan yang membalas juga dengan strike kirinya. Piotr Jan melanjutkan pertandingan ini di bawah dan mengontrolnya selama 2 menit. Kemudian Piotr Jan menutup ronde ini dengan leg trip khasnya. Sebelum masuk ke ronde ketiga, ada yang ingin gue bahas mengenai gaya bertanding Piotr Jan. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, ketika seorang fighter berada di puncak, maka puluhan atau bahkan ratusan kontender mulai mempelajari gaya bertandingnya dan mencari titik kelemahannya. Begitu juga dengan sang mantan juara UFC Bantamweight sekaligus mantan juara interim UFC Bantamweight kita ini. Piotr Jan dinobatkan sebagai boxer terbaik di UFC. Tidak hanya bagi fans, namun juga bagi sesama rekan fighter. Dustin Poirier yang masuk dalam nominasi ini pun mengakuinya. Piotr Jan dianggap memiliki teknik boxing murni terbaik. Namun perlu diingat, bahwa olahraga di UFC adalah mixed martial arts. Sebagai petinju murni, Piotr Jan memiliki tendensi untuk melindungi dirinya dengan menunduk layaknya seorang petinju. Bagi petinju, pertahanan ini bisa dibilang sempurna, didukung dengan ukuran sarung tangan mereka yang besar. Namun di MMA yang hanya menggunakan sarung tangan 4 oz, masih banyak ruang untuk masuk ke kepala Piotr Jan. Apalagi jika menggunakan flying knee. Baik Aljamain Sterling maupun Cory Sandhagen seolah mengekspos kelemahan Piotr Jan ini, yang nampaknya dibaca oleh tim Sean O'Malley. Di ronde ketiga, satu knee O'Malley mendarat tepat di alis Piotr Jan ketika ia bertahan layaknya petinju dan merobek alisnya tersebut. Darah mulai mengucur membanjiri wajah Piotr Jan. Piotr Jan nampaknya tahu bahwa penampilannya ini akan tampak seperti orang yang kalah. Untuk itu, ia terus mencecar Sean O'Malley dengan gulatnya agar meyakinkan juri bahwa dialah yang mendominasi pertandingan ini. Namun sayang, juri berpendapat lain. Tidak ada yang lebih tahu mengenai hasil dari sebuah pertandingan selain kedua gladiator itu sendiri. Dan nampaknya, Sean O'Malley merasa dia kalah dalam pertandingan itu. Namun ketika Bruce Buffer membacakan nama juri, di situ Sean tahu bahwa ia memiliki kesempatan di split decision. Dan benar saja, Sean O'Malley menang melalui split decision setelah dua juri memberikan penilaian 29-28 untuknya. Bahkan di balik panggung, Habib ikut kaget dengan hasil keputusan juri ini. Thank you.
Tidak hanya Habib, Sean O'Malley sendiri pun kaget dengan kemenangan dirinya itu. Berbeda dengan kasus Piotr Jan versus Aljamain Sterling 2 yang tipis itu, di mana Dana White dengan gamblang mendiskreditkan sang juara dan menganggap Piotr Jan lah yang menang. Kali ini, Dana White tidak berkomentar apa-apa. Jangankan berkomentar, Sean O'Malley justru mendapatkan bonus performance of the night dari UFC. Dan di sini, gue dengan tegas berpendapat bahwa Sean O'Malley memang menang di malam itu. Jika kita berbicara statistik, Sean memang unggul tipis di segi striking. Namun selisih tipis ini harusnya bisa ditutup dengan jumlah takedown yang Piotr Jan daratkan serta kontrol Piotr Jan atas Sean O'Malley selama hampir 6 menit itu. Tapi bagi gua, bukan ini alasan kenapa Sean O'Malley memang menang di malam itu. Melainkan karena dunia tidak mengira pertandingan akan berakhir seperti ini. Narasi selama ini menuju pertandingan adalah bahwa Sean O'Malley akan digilas habis oleh sang Terminator. Dan fakta bahwa pertandingan ini harus jatuh ke tangan juri, ditambah lagi Sean membuat Piotr Jan berdarah seperti ini untuk pertama kalinya di oktagon sebagai ranking 11. Sean O'Malley benar-benar mencoreng citra sang mantan raja sekaligus ranking 1 UFC bantamweight ini. Tapi tentu ada faktor politik di balik semua ini. Sudah jelas Sean O'Malley adalah proyek UFC. Namun sekali lagi, Sean O'Malley tidak menyia-nyiakan fasilitas dari UFC ini dengan berhasil membawa pertandingannya melawan Piotr Jan ke tangan juri. Di co-main event duel perebutan sabuk juara UFC bantamweight sendiri berakhir anti-klimaks. TJ Dillashaw yang sejak training campnya memiliki cedera bahu belum sepenuhnya pulih dari cedera tersebut. Di ronde pertama, bahunya lepas. Meskipun berhasil bertahan hingga ronde pertama berakhir, belum pun ronde kedua berlangsung lama, bahu TJ Dillashaw lepas lagi. Usai kemenangannya, dengan kondisi masih syok, Sean tidak sempat menyinggung nama sang juara atau title fight. Meskipun Dana White sudah memastikan bahwa pemenang dari partai ini akan mendapatkan hak memperebutkan sabuk juara. Dan setelah seminggu berlalu pun, rencana Sean O'Malley untuk menantang sabuk melawan Aljamain Sterling masih tidak ia singgung. Karena Sean pun tahu diri, dirinya yang begitu mudah di takedown Piotr Jan yang notabene-nya seorang striker, tentu akan membuatnya menjadi hidangan lezat untuk Aljamain Sterling tinggal men-takedownnya dan menguncinya di bawah. Sehingga Sean O'Malley memutuskan untuk menantang Marlon Vera sebagai satu-satunya orang yang pernah menodai rekornya di oktagon untuk memperebutkan sabuk juara interim UFC bantamweight. Karena dilansir dari Twitternya, nampaknya sang juara ingin beristirahat dan membiarkan divisi ini stagnan. Gimana menurut brother sekalian? Apakah kalian setuju dengan hasil penilaian juri? Dan siapa nih lawan yang pantas bagi Sean O'Malley maupun Piotr Jan kedepannya? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.